lagi makan ketan, belinya di Jakarta Selatan. Meskipun sudah sering hujan, tapi semoga pemirsa selalu diberikan kesehatan. Amin. Masih soal yang ramai juga nih, ya. Ada pemerasan berkedok video call ya. Video call-nya tapi video call nggak biasa nih, Mbak. Sampai ke Taiwan. Kira-kira apa yang terjadi? Modus-modus seperti apa kemudian yang sering dilakukan? Yang perlu kita waspadai juga pemirsa. Nanti kita akan bahas lebih lengkap. Tapi kami ingatkan, jangan lupa juga kirimkan pantun ya, pemirsa. Itu yang paling akun penting. Instagram Aki Pagi TV One. Yang paling penting. Karena hadiahnya nanti masih ada untuk 3 orang. Setiap hari ada hadiah dong. Selalu kita dong. Selalu ngasih hadiah setiap hari. Belum ada informasi yang tadi sudah saya sampaikan. Ada pemerasan dengan berkedok video call seks, Bayu. Yeah. Juga ada dari luar negeri ya, Bayu ya. Saat lagi pemirsa, kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Saya sumur resapan yang katanya ditempatkan di trotoar. Nah, itu. Okay. Tepatkah ini? Apakah meresap air atau meresap yang lain? Okay. Untuk bisa mengatasi banjir yang terjadi di DKI Jakarta, kita akan membahasnya bersama dengan M. Taufik, Wakil Ketua DPRD. Di daerah lain yang kondisinya juga cukup membutuhkan perhatian serius, ini di Sintang, di Kalimantan ya, Bayu ya? Iya. Nah, otomatis lumpuh akibat banjir ini. Oke, kami jeda. Bagus, Bayu, soalnya ya. Ya, betul, salah satu. Niatnya untuk nonton film ini. Kok partner? Iya. Berteriak dalam hati kalau. Oke, nanti kita ngobrol. Nggak boleh. Harus dihubungi oleh tim Apa Kabar Indonesia Pagi untuk menyampaikan hadiah untuk para pemenangnya. Dan jangan lupa juga untuk terus kirimkan pantun-pantun Anda setiap harinya di program Apa Kabar Indonesia. Kami juga ingin teman yang bertugas mengucapkan terima kasih pemirsa atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat memulai awal pekan ini dengan semangat tentunya. Selamat pagi, sampai jumpa.